Lukas NMB ketika ditersangka ngamuk-ngamuk, rakyatnya turun, saya panggil PPATK, umumkan uangnya di freeze. Kalau tidak begitu Anda bisa ditangkap dia. Kita tahu dari Mbak Intelkam Polri misalnya, itu gimana di Papua? Menurut Intel, pernah Intel, Pak, nasinya, cateringnya setiap hari turun, itu sudah tidak ada kekuatannya. Itu kan Intel, masa tidak boleh? Nah, oleh sebab itu, saudara, jangan gertak-gertak. Saya bisa gertak juga, saudara. Bisa dihukum menghalang-halangi penyidikan penegakan hukum. Iya. Dan ini sudah ada yang dihukum 7,5 tahun. Namanya Verdik Yunandi. Ya kerja-kerja kayak saudara itu. Orang mau mengungkap, dihantam. Mengungkap, dihantam. Ingatkan. Itu. Saya bisa. Saudara menghalang-halangi penegakan hukum. Itu Verdik Yunandi. Masih ada itu. Saya sama saudara kan kerjanya dengan Fredy, melindungi Setia Novanto kan. Nggak boleh dia ini, lalu laporkan orang, sembah orang dilaporin sama dia. Ya, kita bilang ke KPK itu menghalang-halangi penyidikan, menghalang-halangi penegakan hukum. Tangkap. Jadi jangan main ancam-ancam begitu. Kita ini sama, saudara. Saudara,